Pemirsa, bentrokan pelajar dan warga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Sabtu siang. Bentrokan dipicu saat warga berusaha membubarkan tawuran pelajar dari dua sekolah menengah kejuruan. Puluhan pelajar dari Sekolah Menengah Kejuruan Gunung Jati Karawang menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam dan gear sepeda motor, sedangkan warga hanya mempersenjatai diri dengan menggunakan bambu yang diperoleh dari pinggiran jalan. Jumlah warga yang semakin banyak memaksa puluhan pelajar SMK tersebut untuk mundur. Namun warga yang sudah berang dengan aksi brutal pelajar terus mengejar para pelajar hingga mereka berlarian ke permukiman penduduk. Sementara itu saat bentrokan berlangsung, tidak ada satupun petugas kepolisian yang ada di sekitar lokasi bentrokan untuk melerai kedua belah pihak.